Assalamualaikum guys, selamat siang guys. Saya mau unboxing hadiah ya dari majikan saya. Dia holiday dari Thailand. Kemarin malam dia pulang dan sampai rumah jam 2 atau jam 3 pagi. Jadi dia pulang langsung mandi tidur, paginya dia kerja. Jadi semalam pulang kerja dia baru bongkar-bongkar isi koper dan saya kebagian jajan ya, bagian hadiah. Coba apa aja hadiahnya. Saya di sini bukan bermaksud pamer, saya cuma ingin mencurahkan hati saya yang sangat bahagia ya. Apapun pemberiannya tetap disyukuri guys ya. Karena tak semua majikan seperti ini. Saya bekerja di sini baru 1 tahun guys. Tapi alhamdulillah majikan saya memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Bukan layaknya pembantu sama majikan ya. Dia baik banget sama saya. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga sama teman-teman yang selalu setia mampir di channel saya. Dan saya minta maaf kalau saya belum bisa mampir di channel kalian semua ya, karena saya di sini orang kerja jadi harus tahu sikon ya, enggak asal-asal aja gitu ya. Jangan kok majikan baik terus kita memperlakukan dia seenaknya ya, jangan. Dia menghargai saya juga sangat menghargai dia, karena waktu adalah uang ya. Jadi maaf ya kalau saya mungkin agak lambat-lambat mampir ke channel kalian ya, saya minta maaf sekali lagi. Dan sekarang saya mau unboxing, coba apa aja isinya ya. Dan tadi pagi dia bilang, saya terima kasih banyak ya, kamu udah repot nyuci baju saya gitu kan, karena baju yang kotor kan banyak ya, saya nyuci sampai 2 kali. Itu mah tugas saya ya, nggak apa-apa, nggak masalah sih bagi saya. Nah, coba saya lihat ya isinya apa nih teman-teman di dalamnya ya. Dalamnya kaos teman-teman. Satu, dua. Terima kasih Mbak Bos ya, karena majikan saya belum kawin guys, jadi Mbak Bos ya. Dan ini jajannya, ini dari Sotong ya guys. Dan ini yang terakhir, dia rasa terima kasih sama saya, katanya saya ngerepotin cuci baju dia. Dia kasih lesi atau hongpao saya guys ya. Habis ya. Ini 500 guys. Dan ini 100, ini juga 100 ya. Jadi 700, kalau uang Indonesia mungkin 1.300.000 berapa gitu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih sama majikan saya yang sudah memberi banyak sekali ya jajan, ada kaos, ada jajan, ada uang ya. Terima kasih sama majikan, dan saya terima kasih juga sama kalian semua yang selalu setia mantengin channel saya. Dan kalau saya belum bisa berkunjung di tempat kalian ya, saya minta maaf karena saya di sini orang kerja ya guys, bukan
bukan rumah sendiri. Jadi mungkin saya akan cari waktu ya buat pegang HP gitu ya, karena dia sangat menghargai saya. Saya juga menghargai sama majikan saya, karena waktu adalah uang guys ya. Jadi kita kerja juga menghargai, jangan semena-mena karena majikan baik terus kita sesuka hati, jangan ya. Semoga kita saling menghargai. Dan pertama orang kerja itu ya kejujuran. Kalau kita jujur di mana saja, kita pasti alhamdulillah ada jalan yang baik ya. Majikan juga baik ya. Yang penting jujur ya guys ya. Terima kasih ya guys yang sudah setia mantengin channel saya. Saya mau lanjut kerja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.